Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara membuat tampilan WhatsApp menjadi transparan. Caranya sangat mudah. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dulu di pojok kanan bawah ya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya dari channel saya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Kita masuk ke setelan atau pengaturan, dan kita masuk ke wallpaper ya. Lalu kita pilih icon yang ada di pojok kanan bawah. Lalu kita masuk lagi ke wallpaper, dan kita pilih foto yang kita inginkan. Lalu kita terapkan. Dan kita pilih setel sebagai layar utama. Oke, lalu kita keluar dan kita masuk ke aplikasi Designer Touch ya. Bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Designer Touch, silahkan download di Play Store ya. Kita masuk ke aplikasinya. Dan kita aktifkan markup ya, yang ini markup, aktifkan dulu. Lalu kita masuk ke ini ya, yang ini. Lalu kita pilih foto yang tadi ya, dan kita fullkan opacity yang ini. Oke kan, opacity 100%, lalu kita keluar. Kita lihat hasilnya di WhatsApp ya. Oke, oke, sampai di sini saja. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa pula aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sukses.